Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amin ya rabbil alamin. Okay, apa khabar semua? Harap semua ceria, bergembira di samping keluarga pada hari Minggu ini. Okay, saya Dr. Adli, insya-Allah. Okay, atas permintaan daripada grup Telegram Dr. Adli di DAD Exclusive Growth Talk, insyaAllah saya akan sharekan tentang macam mana kita nak buat projection menggunakan Fibonacci projection. Fibonacci, nama susah nak sebut, Fibonacci ataupun Fibonacci. Okay, projection menggunakan chart Nexus. Okay, sebab yang hari itu ada yang mengutarakan bagaimana untuk membuat satu projection lah menggunakan Fibonacci projection. Dalam chart Nexus ada simple je software tu. Yang pertama sekali kita kena ada software chart Nexus. Okay, install daripada website in chart Nexus dan free je installation. Okay, jadi saya akan tunjukkan cara-cara je. Okay, macam mana kita nak buat Fibonacci projection. Okey, yang pertama sekali saya nak buka stok yang telah dibincangkan hari itu, iaitu pada 18 hari bulan tu kita ada masalah, iaitu lautan merah. Okey, semua kebanyakan stok-stok terutama stok ONG jatuh. Okey. Jadi sebagai contohnya, iaitu pada 18 hari bulan hari itu dia volume yang menjual adalah tinggi hingga akan menyebabkannya jatuh. Tapi kalau kita tengok contohnya Petron M ni, okey, saya pernah bagi, bukan buy call lah sebab kita dah tengah tengok scanner tu. Hari itu saya gunakan scanner dan bagi tahu bahawa Petron M insyaAllah ada potensi untuk naik kan. Jadi apabila dia naik tu, dia ada 2 hari lah dia naik. Okey, 2 hari dia naik dan yang inilah saya tandakan ni kenaikan tersebut. Okey, apabila naik satu stok tu, dia pun ada turun. Okey, daripada situ kita nampak stok Petron M ni turun. Okey, turun sampai berapa hari turun ya, downtrend lah ni. Kan dia sampai dah turun sampai pada 18 hari bulan, dia turun sampai melangkaui kepada garisan yang telah saya buat dulu ni. Okey, ini garisan yang uptrend dia, ini yang bawah dia, downside dia. So dia dah turun dan juga dia dah turun lebih rendah daripada dia punya ni, dia punya Bollinger Band ni. Jadi kalau ikutkan, memang kita sepatutnya lah, kalau kita beli kat sini, kita dah jual kat sini. Bila dia turun tu, kita dah jual lah. Kita jual lah mana. Kita ada stop loss kita, kan? Kita pakai trailing stop loss. Sebab yang penting dalam trading ni, kita kena, kita tak tahu apa yang berlaku masa depan. Dia naik ke turun ke, siapa pun tak tahu. Kalau tahulah, siapa-siapa yang tahulah kalau dia naik ke turun tu, kan? Itu memang mustahil lah, okay? So basically yang macam indikator-indikator ni sebagai kita punya indikator lah kan, sebagai petunjuk je. Tapi kita pun tak tahu sama ada dia naik ke turun. Okay, jadi kita kena elakkan sebarang emosi attach kepada kita ni kan. Saya dulu pun mula-mula pun sebab ada emosi attach tu, kadang-kadang saya terpaksa menanggung kerugian yang tinggi. Sebab apa? Kalau ada emosi, kita tak letak stop loss, kita tak letak stop loss, ataupun kita dah letak stop loss tapi kita tak ikut apa yang kita dah letak, itu yang menyebabkan kita dah rugi bertambah banyak. Okey. So dalam kes ni dia dah turun banyak ni. Okey, kita masa tu dah kita dah jual, kita turun kita tak belilah. Kalau kita beli pun mungkin kita beli kat sini kan. Mungkin kita beli sini bila dia naik tu, tapi dia turun balik, so kita jual juga. Okey. Dan apabila dia turun dia tu, okey. So macam mana kita nak buat projection, okay, menggunakan Fibonacci projection. So very simple ya, dalam start chart Nexus ni, dalam drawing tools, okay, you boleh pergi dekat sini. Ini ada banyak ni, nanti insyaAllah kita buat lah sikit-sikit nanti kan. Ini satu analisis yang baik yang kita nak boleh guna. Okay, Fibonacci, macam-macam Fibonacci ada. Fibonacci arch, time zone, retracement, fan pun ada, dan Fibonacci projection. Saya nak ambil Fibonacci projection je dulu. Okey, kalau dalam Petron M ni, kita nak tahu dia akan buat tak apa-apa correction dia kan. Okey, so maksudnya kita boleh tarik je Fibonacci punya garisan tu dan dia akan bagi tahu kita kat mana dia yang correction tu akan berlaku. Okey, correction tersebut akan berlaku sebab dia dalam saham ni dia akan turun naik, turun naik, turun naik. So basically dia akan ada correction. So kalau kita tengok sini, kita tarik dia, okey. Kita tarik dia, dia dah bagi tahu kita yang
patutnya naik ke aras ni. Okey, so maksudnya kita dah boleh agak dah. Besoknya mungkin boleh naik, kan? Kalau dia naik, dia kita tahu dia punya correction kat mana. Ataupun ya, kita tapi kita kena tunggulah sama ada dia naik atau tidak. Sebab kita tak tahu besok dia naik ke tidak, kan? So ini adalah contohnya apa prediction oleh Fibonacci projection. So dia, kita kena tengok juga indikator-indikator lain, sebagai contohnya indikator stokastik ke, ataupun kita nak tengok ni MACD dia dalam cangkuk macam ni, kan. Kalau MACD dia dalam cangkuk macam ni, maksudnya dia ada potensi untuk naik. So kita kalau kita dah gunakan Fibonacci ni, so tu kita dah tahu dah agak-agak lebih kurang lah, kan. So dia perlu, dia boleh naik pada 12.8. Okey. Sebagai contohnya. Okey. Kalau dalam kes petrol ni pun, ini ya kalau kes turun. Kalau kes naik pun lebih kurang sama. Okey, sebagai contohnya, dia naik, kan. Okay, kita naik ke sini. Okey, sepatutnya nampak dia turun ke sini. Lebih kurang dia turun. Tapi penurunannya bukannya sampai sini saja, tapi dia sampai lagi ke bawah. So dia punya kaki tu lebih panjang. Kaki dia panjang. So kalau kaki dia panjang, mungkin kita akan dapat kaki yang sini pun panjang jugalah untuk Petron M. Okey, Petron M. Hari itu juga ada bincang tentang Hang Yuan. So saya nak buka Hang Yuan. Mana Hang Yuan? Sebab itu pasal minyak saja, kan. Dia turun macam mana. Okey, Hang Yuan, Hang Yuan. Okey, Hang Yuan. Okey. Okey, Hang Yuan. Okey, Hang Yuan pun mengalami penurunan yang banyak, banyak juga. So, kita cuba tengok okey macam mana kita nak tarik. Okey, sama ada kita nak tarik di sini ke ataupun kita tarik dari sini. Ini yang kadang-kadang kita kena test lah. Okey, kalau saya tarik di sini, okey, dia sepatutnya lagi tinggi dia punya dia punya pergerakan dia, okay, kenaikan dia lebih tinggi. Tapi kalau kita tarik dari sini, okey, dia lebih kurang. So maksudnya kalau ikutkan kaki yang panjang ni, dia patutnya lebih tinggi. Okey. So maksudnya Hang Yuan ni kalau ikutkan kaedah ni, dia ada lagi lah untuk naik pada hari Senin ni. Ya, yeah, kan, 15 pada harga 15.18. Itu, tapi kita tak tahu apa akan jadi pada saham, kan, dia naik ke turun ke, itu terpulang kat dia. Kalau dalam case macam ni pun, kan, kalau kita tengok kita nak tarik dia, memang correction dia lebih kurang ke situ. Lebih kurang lah. So, kita tengok ni, kalau kita tarik ni, kita ni mungkin kalau naik ke atas. Oh, sorry. Dah ambil yang paling tinggi lah. So, correction dia lebih kurang. Okay. So, dia memang ada correction. So, itu biasa dalam saham. So, basically, kita akan tengok, sebab kalau dia naik je, dia mesti akan turun. Okay, kalau sebagai contohnya, kita tengok Huan pula. Kan? Okay, ini pun saya rasa, saya tak tahu, saya nak tengok kalau Huan ni, apa, macam mana ceritanya. Okay, Huan, mana Huan? Huan ni dulu saya pun pernah jugalah, dapatlah banyak juga. Okay. Okay, so kalau Huan sebagai contohnya, kita tengok dia punya kenaikan ni lama ni. Okay. Kenaikan dia lama. Nampak? Nampak tu? Memang dia jatuh macam tu. Dia memang kena jatuh ke situ. Okay. Lepas tu kalau kita nak tengok dia punya correction balik, dia naik balik, sepatutnya dia kena naik. Dekat situ. Lebih kurang. So lebih kurang lah. Lepas tu dia nak, lepas ni saya, kita tak tahulah mana dia naik atas ke turun ke, kan. Itu terpulang kepada ni. Tapi lebih kurang macam ni. Okay. So biasalah tu. Ini biasa. Kan, ini biasa kalau penurunan macam ni. Sebab tu kita kena ada stop loss. Okay, kalau kita dah naik ni, kita panggil trailing stop loss. Okay, trailing stop loss tu kita boleh buat trailing stop loss kat mana support-support dia yang terbaru. So kita dah boleh dah buat trailing stop loss kat situ. So support baru kat situ, kita dah cakap okay, ini kalau jatuh dari support ni, kita tak nak dah, kan, biar dulu. Alright, kita dah cut loss. Itu cara kita nak buat duit dalam stock market. InsyaAllah kita sama-sama lah, ya. Kita, saya pun belajar, tuan-tuan pun dan perempuan pun belajar. InsyaAllah kita sama-sama buat untung. Tapi jangan lupa, untung dunia kita juga kena untung di akhirat. Dengan itu, sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.